wabarakatuh. Saya Eki Aji Suseno, salah satu dosen pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Program studi kami mempunyai program kegiatan sertifikasi kompetensi, di mana program tersebut merupakan salah satu dari hibah program kompetisi Kampus Merdeka. Adapun kegiatan sertifikasi kompetensi terdiri dari beberapa sertifikasi kompetensi, diantaranya adalah sertifikasi peneliti kuantitatif, peneliti kualitatif, pendamping UMKM, dan AMDAL. Saya sebagai dosen merasa mendapatkan manfaat yang sangat besar dari adanya program sertifikasi kompetensi tersebut. Di antaranya adalah ketika adanya sertifikasi kompetensi tersebut, maka ada pengakuan dari kompetensi yang dimiliki oleh dosen secara formal. Ketika ada pengakuan secara formal, maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kualitas di dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, baik di bidang pendidikan, bidang penelitian, maupun bidang pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ketika ada pengakuan terkait dengan kompetensi, hal tersebut juga akan dapat meningkatkan kinerja dari program studi. Sehingga harapan kami ke depan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat melanjutkan dan melakukan inovasi terkait dengan pengembangan, peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2021, jurusan Ekonomi Pembangunan mendapatkan dana hibah PKKM dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keberadaan program sertifikasi dan pelatihan ini membawakan banyak manfaat, dampak positif yang dirasakan oleh seluruh mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Adapun beberapa program sertifikasi dan pelatihan antara lain yaitu sertifikasi ada tiga. Yang pertama, sertifikasi Microsoft Office. Yang kedua, ada sertifikasi kewirausahaan. Dan yang ketiga ada sertifikasi perbankan syariah. Di bidang pelatihan, ada 4 pelatihan. Yang pertama pelatihan STATA, yang kedua pelatihan IFUS, dan yang ketiga pelatihan ANP, dan yang keempat pelatihan ARCGIS. Kita merasakan betul dampak positif hasil dari program sertifikasi dan pelatihan ini. Seperti kita ketahui bersama, jurusan Ekonomi Pembangunan ingin menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang berkarakter dan berdaya saing. Sehingga program pelatihan sertifikasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua.
Hendy Aprilian Hidayat. Dalam program kompetisi Kampus Merdeka, yaitu praktisi mengajar ini, saya mengampu mata kuliah ekonomi moneter. Saya harap kuliah praktisi mengajar ini dapat mengurangi gap, technical gap antara industri dan dunia pendidikan. Sehingga teman-teman mahasiswa mampu menghadapi dunia industri yang semakin disruptif dan semakin kompleks. Selain itu, program praktisi mengajar ini kami harap mampu meningkatkan sinergi antar instansi, dalam hal ini Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Faturrahman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang. Program kompetisi Kampus Merdeka memiliki dampak yang signifikan kepada perguruan tinggi, kepada masyarakat, karena program ini dilaksanakan secara terbuka melalui sistem seleksi berkelompok. UNES menyambut program ini. Program utama yang dilaksanakan UNES yaitu pemberdayaan dan magang BUMDES di Jawa Tengah dan pengembangan sistem MBKM UNES sebagai Institutional Support System. Kegiatan pemberdayaan BUMDES meliputi kegiatan peningkatan kualitas SDM yang unggul melalui sertifikasi kompetensi. Selanjutnya, kegiatan kolaborasi peningkatan kapasitas BUMDES serta kolaborasi dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri melalui kemitraan profesional mengajar. Kegiatan pengembangan sistem MBKM meliputi finalisasi aplikasi MBKM UNES, pengembangan dan pengelolaan SIM UNES. Saya berharap program ini menjadi embrio desain besar implementasi MBKM di UNES. Program ini menjadi role model sinergi dan kolaborasi UNES dengan IDUKA dan keterlibatan program studi lain di Universitas Negeri Semarang. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.